Halo guys, kembali lagi teman-teman di Spiritual dengan Palmin Minecraft lagi guys, seperti biasa. Dan di video kali ini guys, kita bakalan membuat sebuah kota dengan hanya waktu 10 detik saja guys. Wow, apakah kalian bisa membuat itu? Dan ini bukan mod ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu guys. So yeah, apa kalian penasaran gimana sih pembuatan kota dalam hanya 10 detik saja guys? Jadi jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Halo, babi, ngapain kau nyium-nyium aku? So yeah, di sini saya udah sediakan tempat yang sangat luas untuk membuat kota kita kali ini cuy. So, apa kalian siap guys? Ya, di sini kita bakal pakai command block. Comment block adalah sebuah block yang udah ada di Minecraft dan ini bukan mod. Jadi kalian nggak perlu pasang mod untuk mendapatkan comment block guys. Kalian tinggal slash give @p comment underscore block dan boom, kalian dapat sebuah comment block. Dan jangan lupa juga untuk cek deskripsi di bawah. Di situ ada link, di deskripsi itu ada link, link comment block itu namanya. Kalian klik aja terus kalian copy the comment guys. Dan ya, kita bakal coba pastekan di dalam sebuah comment block ini cuy. Kita bisa jangan di sini, kita bakal di sini aja. Terus sebenarnya kalian bebas naruh di mana, tapi aku pengen naruh di sini, pengen aja. Terus kalian klik kanan dan kalian pastekan di sini cuy, Control V. Oh ya, ini untuk PC ya, untuk PC Minecraft 1.9 cuy. Nggak alwas aktif dan down, maka jadi sebuah mesin apa ya cuy, mesin command block yang bisa mengenerate sebuah kota dalam hanya 10 detik saja guys. Sebenarnya bukan 10 detik sih, bahkan lebih cepat dari 10 detik. Jadi misalkan kita nanti bakal mulai start bikin kotanya, kalian bisa hitung berapa detik yang kita dapat guys dari membangun kota ini guys. Nanti kalian bisa komen di bawah berapa detik ya. Terus kalian bisa get, ini dia ada city generator, comment by Ija Minecraft ya. Ini Ija Minecraft itu memang jago banget bikin comment block. Ini get item dan destroy. Kita bakal get item ini untuk aktif dan deaktif. Nah, di sini kita dapat dua item yaitu generate a city dan house. Jadi kita bisa membuat kota atau mungkin buat rumah biasa cuy. Jadi cuma ngeletakin ini doang guys. Kita bakal coba ya. Kita bakal coba di sini. Kita tinggal lempar doang pip dan maka dia bakal mengenerate sebuah kota guys. Kalian hitung guys, berapa detik yang kita dapat untuk membuat sebuah kota ini guys. Hitung dan kalian bisa komen di bawah guys. Berapa detik guys? Kurang lebih 10 detik ya. Dan there we go. Kotanya udah berhasil guys. Sudah jadi sebuah kota yang sangat mewah menggunakan ini apa sih? Oh, ini quartz ya, block of quartz. Menggunakan block of quartz dan campuran beberapa iron block dan apa ini lampunya, ada lampu juga. Jadi kalau malam bakal terang cuy. Dan kita bisa menggenerate lagi, kita tinggal lempar doang, boom. Maka dia bakal memecahkan diri gitu kan, memecahkan diri secara random dan mengenerate sebuah kota guys. Ya, yang sebelumnya ini adalah cuma padang luas doang ini kan, sekarang jadi kota guys. Sekarang di tengah hutan di ini ada kotanya cuy. Wow, amazing banget bukan? Mungkin kita bakal coba bikin kota di sini juga. Boom, maka dia bakal menyebar dan mengenerate a city, generating a city guys. Wow, juga kotanya random gini ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi banget, ada yang gak tinggi, ada yang gak kebikin. Nah, kalau yang ini kan tadi yang generate a city. Nah, ini yang sekarang adalah host. Ini kalau host doang. Eh, aku tenggelam, cuy. Ngestak. Ngestak cuy, serius. Nah, seperti ini, guys. Kalau rumah doang seperti ini ya. Bukannya ini sebenarnya bukan rumah sih. Sebenarnya malah kayak seperti apa namanya? Apartemen, cuy. Bukan rumah lagi, ini apartemen lah. Terus ini kan ada jalan masuknya di sini. Terus gimana cara naik ke atasnya cuy? Kenapa nggak dibikin naik ke atas cuy? I don't know, aku nggak tahu yang pemikiran dari orang yang bikin gimana. Tapi ini sungguh sangat keren cuy. Kita bisa membuat sebuah kota. Misalkan kalian pengen cepet bikin kota ya, kalian bisa pakai comment block ini dan kalian dapat sebuah kota yang sangat mewah. Dan ini kalau malam kayaknya keren banget guys. Kita mau coba time set night, boom. Kok lampunya ya lampunya udah nyala cuy. Jadi lampunya bakal nyala semua, jadi di kegelapan dia bakal tetap menyala guys. Kita bakal coba lihat dari jauh, misalkan ada orang dari sini kan udah tersesat, tolong aku tersesat di hutan. Wait, apa itu cuy? Wih, ada kota cuy, di tengah hutan ada kota mewah cuy. Apa itu cuy? Kok ngebug gitu kan.
kotanya ngebug cuy. Wow, tuh kan kalau dari jauh keren banget, serius guys. Keren cuy, keren 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 keren. Nah, kita bakal balikin lagi ke time set 0. Nah, terus kita bakal coba bikin kalau di laut itu bakal gimana cuy. Kita bakal coba lempar ke laut. Bim. Apakah dia bakal nge-generate di laut atau enggak? Boleh lihat. Yang nge-generate satu doang cuy. Oh iya, aku paham kenapa dia cuma satu doang. Soalnya ini di laut ya, kan ada air jadi nggak bisa tapi beda cuy. Emang dikhususkan guys. Jadi misalnya kita bikin di air berarti ada rumah khususnya untuk di air cuy. Wow, amazing cuy, serius. Tuh, beda kan? Jadi kita yang di darat bukan gini. Kalau di air itu seperti ini cuy. Wih, keren 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 keren. Emang ini khusus untuk yang di laut. Tuh, ada welcome-nya juga. Ini welcome-nya ya. Welcome to home, gitu kan? Home sweet home. Tapi ke rumahnya aneh cuy, bentukannya nggak jelas gini. Serius. Tuh. Ini nggak jelas cuy bentukannya cuy. Apa ngebug kayaknya loh. Kayaknya sih ngebug cuy, serius. Tuh, masa gini sih? Tuh, ada enchantment table random gini cuy. Kalau yang gini kan yang normalnya kan gini harusnya. Tuh, normalnya harusnya gini. Tapi yang itu ngebug cuy itu. Bentukannya aneh serius. Iya bentukannya aneh cuy. Kalau rumah gimana sih? Kalau rumah sama apa enggak? Oh, tenggelam tolong help me. Oh, kalau rumah normal cuy, kalau yang apartemen bisa normal. Apa yang generate city enggak normal cuy, serius. Oke, gimana guys? Berapa detik yang kita dapat untuk membuat sebuah kota ini? Kalian bisa komen aja di bawah, dan kalau kalian pengen nyobain ini kalian bisa cek aja link di deskripsi di bawah. Di situ ada link comment blognya. Kalian bisa copy komennya dan kalian bisa mendapatkan semua ini dengan gampang. Oke, guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini guys. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di @aryansa24. Keep calm and enjoy the video. Bye bye. See you next video guys. Bye bye.